Halo teman-teman, kali ini saya akan ajak teman-teman ke salah satu tempat yang keren banget di Kota Gede Yogyakarta, yaitu Between Two Gates atau di antara dua gerbang. Lokasinya di dekat Masjid Gede Mataram teman-teman. Jadi tempat yang akan kita kunjungi ini memang lokasinya susah untuk parkir kendaraan. Jadi mobil atau motor diparkir di parkiran Masjid Mataram ini. Setelah kita parkir, kita akan sedikit jalan menuju pintu masuk Between Two Gates. Sambil jalan, kita sambil menikmati suasana Kota Gede. Nah, inilah gerbangnya teman-teman. Gerbang ini adalah gerbang barat. Kalau saya menyebutnya gerbang utama. Nah, untuk gerbang satunya nanti akan saya tunjukkan. Selayaknya tamu, kita tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada di kampung ini teman-teman. Jangan dilanggar. Nama kampung ini adalah Kampung Alun-Alun. Rumah-rumah joglo dan rumah asli zaman dulu yang dipertahankan hingga saat ini yang membentuk gang atau jalan. Gang atau jalan ini sebenarnya adalah halaman rumah warga yang dijadikan untuk jalan umum teman-teman. Nah, inilah bentuk kerukunan yang ada di Kampung Alun-Alun ini. Dan gang ini dinamakan Gang Rukun. Keren kan? Karena gang ini diapit dua gerbang masuk, makanya tempat ini dinamakan Between Two Gates. Sebenarnya nama ini adalah ungkapan baru yang diberikan oleh para tim peneliti arsitektur pada tahun 1986 yang kemudian dikenal oleh masyarakat hingga sekarang. Nah, inilah gerbang satunya teman-teman, atau gerbang timur. Kalau dari gerbang timur ini jalannya lebih sempit, dan ini masuk dari tengah kampung. Di tengah antar gerbang ini terdapat kafe atau tempat ngopi yang syahdu banget dengan konsep bangunan joglo yang membuat kalau ngopi di sini tenang dan nyaman banget teman-teman. Nama tempatnya adalah Longkang Kota Gede. Nah, inilah kafenya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, semoga videonya bisa menjadi referensi saat teman-teman berkunjung ke Jogja nanti. Salam piknik selalu.